Saat di dalam kandungan, janin sudah mulai dapat mengenali perasaan yang membuatnya nyaman. Ada beberapa hal yang sangat disukai oleh janin karena dapat membuatnya nyaman dan berdampak baik bagi perkembangannya di dalam kandungan. Oleh sebab itu, sebaiknya ibu hamil perlu mengetahui apa saja hal-hal yang disukai oleh janin tersebut untuk membantunya berkembang secara optimal. Nah, pada edisi kali ini akan kita bahas beberapa hal yang disukai oleh janin di dalam kandungan. Kira-kira apa saja ya? Yuk kita bahas, Bun! Eits, sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. 1. Mendengar suara bundanya. Mendengar suara bunda merupakan salah satu hal yang paling disukai janin di dalam kandungan. Sebab suara dari bunda dapat memberikan ketenangan pada janin, serta dapat menstimulasi indera pendengarannya. Oleh sebab itu, bunda sebaiknya rutin mengajak janin berbicara agar ia menjadi lebih gembira. 2. Mengusap perut. Bunda juga dapat mengelus atau mengusap perut dengan lembut untuk membuat janin menjadi bahagia. Reseptor sentuhan janin mulai berkembang sekitar minggu ke-8 sampai minggu ke-20 sehingga janin mulai dapat merasakan sentuhan dari luar. Bunda juga dapat mengajak suami untuk melakukan aktivitas ini untuk mempererat ikatan batin antara keduanya. 3. Saat ibu hamil merasa bahagia. Perasaan bahagia yang bunda rasakan juga dapat berpengaruh pada janin di dalam kandungan. Oleh sebab itu, bunda perlu perbanyak tersenyum dan tertawa serta menghindari perasaan stres. Energi positif yang bunda miliki saat sedang bahagia sangat disukai janin dan berdampak positif bagi pertumbuhannya. Jadi selalu bersyukur dengan apa yang bunda miliki agar bunda senantiasa bahagia. 4. Mendengarkan murotal atau musik lembut. Selain suara bunda, janin juga menyukai jenis suara yang lembut seperti murotal atau musik yang lembut seperti musik klasik. Sebab suara tersebut mampu merangsang hormon serotonin dan hormon endorfin yang membuat janin menjadi lebih tenang dan nyaman. Selain itu, hal ini juga bermanfaat dalam menstimulasi perkembangan otak si kecil. 5. Waktu istirahat yang cukup. Kecukupan waktu istirahat yang bunda miliki selama kehamilan juga merupakan salah satu hal yang disukai oleh janin. Sebab saat bunda istirahat, suasana akan menjadi lebih tenang dan janin lebih punya waktu untuk melakukan berbagai aktivitas dan gerakan. Oleh sebab itu, selain kualitas makanan, bunda juga perlu menjaga kualitas tidur selama kehamilan. 6. Olahraga ringan yang teratur. Olahraga ringan yang bunda lakukan secara teratur juga merupakan salah satu hal yang disukai oleh janin di dalam kandungan. Sebab saat bunda rutin berolahraga, sirkulasi darah dalam tubuh menjadi lebih lancar. Sehingga membuat asupan nutrisi dan oksigen yang diterima janin melalui plasenta menjadi lebih optimal. Namun pilihlah olahraga yang aman untuk dilakukan dan sebaiknya konsultasikan ke dokter sebelumnya. 7. Makanan manis. Janin juga menyukai makanan manis yang bunda konsumsi, sehingga tak heran biasanya janin jadi lebih aktif bergerak saat bunda mengkonsumsi makanan yang manis. Sebab saat usianya mencapai 13 hingga 15 minggu, indera perasanya mulai berkembang dan dapat merasakan rasa makanan yang bunda konsumsi. Namun hindari mengkonsumsi makanan manis secara berlebihan karena dapat memicu sejumlah komplikasi. Nah itu dia bun, beberapa hal yang disukai oleh janin di dalam kandungan. Semoga informasi ini bermanfaat ya bun. Sekian.